Wawan Nakat. Kali ini aku mau bikin konten pertanyaan. Jadi kayak bate-batean. Grup-grupan. Oke. Masa-masa sekolah gitu. Iya, bate-batean masa-masa sekolah. Jadi apakah pasangan ini yang akan menang atau ini yang kalah? Oh. Kita enggak tahu. Kayak Maxon. Oke, pertanyaan pertama langsung aja. Dengarkan baik-baik. Oke. Seorang pria terjebak di dalam gua. Oke. Ia kebingungan karena gua tersebut gelap. Oke. Di tangannya ada lilin dan obor. Apa yang harus ia nyalakan terlebih dahulu? Korek. Duh, cok jawab cek kena ni. Duh, langsung jawab gitu ah? Langsung jawab, gak apa bes. Ini betul, korek. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain? Lu jawab sih diskusi yo. Kita ngitung waktu. Ayo. Terus enggak yang tahu langsung ngomong ngono. Enggak, ngitung tak hitung sih. Oh. Wes. Cepetan apa ya, Pak? Iya, 3, 2, 1. Belalai. Salah. Anak gajah. Pertanyaan selanjutnya. Apakah huruf keempat dalam abjad? Kam. Wes. Diskusi. Oke. Wes. 3, 2, 1. A. Jawaban ini benar. A. Abjad. Apakah huruf keempat dalam abjad? Skornya 1-0. Oke. Iya, bang, kan ini benar. 1-0. Lain 1-0 sih, benar sih. Ini pertanyaan enggak mungkin sih flat-flat. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dengarkan baik-baik. Jika perlu waktu merebus 20 menit agar sebutir telur bisa matang, berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan agar 10 butir telur bisa matang? Wis, ya, jadi aja. Berapa, 20 menit. Ayo. Ulang. Jika perlu waktu merebus 20 menit agar sebutir telur bisa matang, berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan agar 10 butir telur bisa matang? Berapa? 10 menit? 20 menit? Satu butir butuhnya kan 20 menit. Lah lek 10 butir butuh pirang menit? Oke, wes. 3, 2, 1. 20. Sama. 2, 1. Benar berarti. Pertanyaan selanjutnya. Apa nama sebuah benda yang kalau ditutup berubah jadi tongkat, tapi ketika dibuka malah jadi tenda? Ulangi lagi. Apa nama sebuah benda yang kalau ditutup berubah jadi tongkat, tapi kalau dibuka malah jadi tenda? Oke. 3, 2, 1. Payung. 3, 1. Pertanyaan selanjutnya.
apa bahasa Cinanya aneka macam sayur? Ayo. Apa bahasa Cinanya aneka macam sayur? Pertanyaan selanjutnya, tari apa yang paling menakutkan? Ayo, berarti 5-3. Pertanyaan selanjutnya, dengarkan baik-baik. Kalau ada angsa 5 dikali 2, berapa total semuanya angsa? Kalau ada angsa 5 dikali 2, berapa total semua angsa? Ayo. Oke, pertanyaan selanjutnya. Cuaca sedang mendung. Ada 5 orang, tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Cuaca sedang mendung. Ada 5 orang, tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Ayo. Ayo iki mengetes iki guys. Iya. Yuk. 3 2 1 Betul. Pertanyaan selanjutnya, berarti skornya 6-4. Oke, 6-4. Ada orang sedang mencari sesuatu. Datang bersih, pulang babak belur. Apa yang sebenarnya dia cari? Ada orang mencari
Mencari sesuatu. Mencari sesuatu. Datang bersih, pulang babak belur. Apa yang sebenarnya dia cari? Ayo. Nah, aku. Ayo. 3, 2, 1. Cari masalah. Lah itu tuh. Ya, benar. Ya. Berarti jawab. Benar. Skor 5. Ini pertanyaan terakhir. Si kalah dibakar. Duh. Jadi soal terakhir tetap masih tak kalahnya 7-6. Iya, ya kan setidaknya jawab. Setidaknya jawab. Benda apa yang huruf depannya K, di belakangnya L, sedang bila ditarik keras, kalau dilepas lemas? Benda apa yang huruf depannya K, belakangnya L, sedang bila ditarik keras, kalau dilepas lemas? Teleleng sini ini masa ini. Ini masalah rumah tangga, ini gak ngerti aku. Gak ngerti lah masalah rumah tangga. Oh no, ini mang. Ini mesti blesset ini. Ayo. Jangan positif pikirannya, jangan positif. Pikir aku negatif toh. Waduh. Ditarik. Ditarik. Keras. Benda apa yang hurufnya depan huruf depannya K, belakangnya L. Ditarik. Ditarik keras, dilepas lemas. Ditarik keras, dilepas lemas. Taruh KL. Wes, 3 2 1. Papel. Betul. Oh. Jadi pemenangnya pasangan GNJ. Celengan lah. Oke guys, jadi segitu aja, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Karena subscribe ini adalah gratis. Dapat tadi ya $10. $10. Oleh $10. Dolar. 10 sen. 10 sen. 10 sen iku lek dirupiane piro? 10 sen dok. Anu iki Singapura sen yo. Iya. Wes. Udah. Jangan tidak.